Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa syaikhani an Aisyah radhiyallahu anhu anha riwayat Imam Bukhari Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban, apabila beliau berjunub, apabila beliau junub fa arada, maka beliau ingin ayakula au yanama, ingin makan atau ingin tidur, tawaddu'a, beliau berwudu. Pengen makan, pengen minum, uduk. Habis junub, habis senggama, habis sama istri, pengen makan, ya, pengen tidur, minum juga termasuk. Itu uduk dulu. Kalau enggak uduk, makruh. Ya, dalam mazhab kita kalau enggak uduk, makruh. Itu kan manusiawi, dan memang itulah, sudah berkeluarga seperti itu, ya, dia enggak langsung mandi umpama malam, umpama ya dia mau nyemil apa, ngemil apa gitu, ya dia berwudu dulu, mau tidur wudu dulu, ya. Wuduan wuduahu, ya, lisolati, seperti wudunya untuk sholat, wudunya untuk sholat biasa. Nggak apa-apa, pengen ya mandinya entar aja, bangun tidur boleh, yang penting wudu aja dulu. Yang bagus memang langsung mandi, yang bagus. Tapi nggak apa-apa, nggak mandi, ya, wudu aja untuk menetralisir kemakruhannya. Wa muslimun, riwayat Imam Muslim an Abi Sa'idin Al-Khudri, riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, idza ata ahadukum, apabila datang oleh salah seorang di antara kamu ahlahu, akan istrinya, ya, ini kinayah, datang maksudnya menstubuhi istrinya, summa arada ayyauda, kemudian dia hendak, ya, mengulangi lagi. Tadi belum mandi, ya. Ini biasanya baru nikah ini mah, ya. Yang, ah, bukan doyan Mang Haji, baru nikah ya maklum aja ya. Maklum aja, nggak apa-apa. Ya, baru nikah. Kalau kita-kita mah enggak ya. Dia ingin mengulangi lagi, ya, biasanya udah berapa jam gitu ya. Falyatawaddo bainahuma, maka hendaklah dia berwudu di antara keduanya. Jadi mengulangi lagi wudu dulu. Ya. Habis wudu baru, dia belum mandi tuh. Ya. Ini seorang suami istri. Ya, teman kita yang belum, yang baru nikah nggak datang. Kalau datang pasti senyum aja. Wal bazaru an ibni Abbas, dan riwayat Imam Bazar daripada ibni Abbas, innallaha bayanhakum, sesungguhnya Allah melarang kamu anit ta'ari, daripada telanjang badan.
fastahyu malulah kamu min malaikatillahi daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala alladzina la yufarikunakum yang mereka tidak berpisah meninggalkan kamu illa inda salasi alatin kecuali tiga keadaan baru malaikat tinggalkan kita. Algo itu pertama lagi malaikat tinggalin. Maksudnya malaikat apa? Malaikat rahmat. Ya. Bukan malaikat maut, ya bukan. Wal janabati lagi junub. Lagi junub, ya. Janabah malaikatnya. Wal ghusli dan lagi mandi. Malaikat tinggalin. Makanya kita di kamar mandi jangan lama-lama. Apalagi sampai ditegurin. Duk 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 duk. Duk 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 duk. Cepetan. Duk duk. Jangan. Jangan sampai orang menilai kita lama banget di kamar mandi. Karena di kamar mandi banyak setan. Ya. Banyak setan. Ya, ngeri. Ya, bukan setan. Oh, bukan begitu ya. Setan pengen berbuat maksiat. Jadi jangan lama-lama di kamar mandi. Ya. Fa idza tasala ahadukum bil ara'i fastatir bi saubihi. Maka apabila mandi salah seorang di antara kamu dengan telanjang, maka hendaklah dia menutup dirinya dengan bajunya. Ya. Ini ya, menutup dengan bajunya. Ada pendapat lain mengatakan enggak. Ya, dalam fikih ada enggak apa-apa kalau mandi namanya lil hajat. Tapi ada pendapat ini mengatakan tutup. Iya mandi. Iya mandi. Ada pendapat lain juga enggak apa-apa. Itu lil hajat. Yang penting jangan lama-lama aja. Au bi hazmati haitin atau dengan ya tonggak tembok. Tonggak tembok maksudnya tiang tembok ini tembok ya. Iya. Ini dulu gitu ya. Iya. Sekarang juga ketutup juga palestatir bisawmi au bi azmati haitin. Ya, sekarang ya ketutup juga. Ya, kita ketutup. Ini kan azmati haitin dulu nih. Kalau sekarang kita mandi ketutup. Ya. Ketutup dengan tembok rapi kalau kita mah enggak kelihatan sama orang. Hah? Iya, enggak apa-apa. Ketutup dengan tembok. Yang penting jangan lama-lama itu. Jadi kalau kita udah ketutup semua. Au nih, au bi ba'irihi atau tutup dengan ba'irnya apa? Ontaknya. Dengan ontaknya. Jadi kalau begitu dulu itu ruangnya kebuka berarti. Ruangnya kebuka. Jangan ablak aja dilihat sama orang, jangan. Kayak kita mandi di kali gitu. Ya sampai buka ya dikelihat sama orang. Buang air besar di kali mentebar aja kan. Kan dulu begitu ya. Sekarang sih udah kagak dah. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi kalau dulu itu memang tidak seperti sekarang. Kalau sekarang mah udah ada kamar mandi enggak apa-apa. Tetap pesan saya jangan lama-lama di kamar mandi, biar cepat aja. Buang-buang waktu ya. Mandi bersih sudah selesai. Ya. Jadi ini bi azmati haitin au bi ba'irihi menandakan apa? Pahamnya. Dulu itu tempatnya kebuka. Gitu paham. Wa Abdul Razzaq an Abdi Jurayj an Adib bin an Ibni Jurayj dan riwayat Abdul Razzaq daripada Ibni Jurayj qala beliau berkata balagoni telah sampai berita kepadaku anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja beliau telah keluar fa idzan huwa bi ajirin lahu tiba-tiba beliau bersama orang upahannya yaktasilu arian lagi mandi telanjang
kebuka, di ruang kebuka. Mandi aja telanjang. Kalau kucing mandi telanjang enggak pakai baju, maka enggak ada bajunya. Manusia telanjang aja kan enggak tahu malu namanya. Faqala, lalu Rasul karena melihatnya, kata Rasul, la arauka tastahi min rabbika. Ini kan Rasul ngelihat nih. Berarti apa? Ruangnya kebuka. Kata Rasul, la arauka, aku tidak melihat engkau tastahi malu min rabbika, daripada Tuhan engkau. Aku tidak melihat engkau punya rasa malu kepada Tuhan engkau. Engkau telanjang aja kelihatan. Aku tidak lihat engkau punya rasa malu kepada Allah. Khuz ijarataka la hajata lana bika. Rasul marah. Khuz ijarataka, ambil upah engkau. Nih upah ente. La hajata lana bika, tidak ada perlu lagi bagi kami kepada engkau. Cukup sampai di sini. Jadi Rasul enggak pekerjakan lagi dah enggak. Kalau apa, ada orang yang tidak punya malu sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita pun begitu juga, Pak. Ya, kalau ngelihat ada orang mandi telanjang aja, geli enggak? Geli. Enggak punya malu. Rasul sampai marah. Nih, upah ente, pulang sana dah. Cukup sampai di sini. Iya. Jadi kita biar tahu malu. Wahaka Abu wahaka Aban bin Abdullah Al-Bajali telah menghikayatkan oleh Aban bin Abdullah Al-Bajali, halaka Jabirun halaka Jarun lana, telah binasa oleh tetangga kami. Fasyahidna guslahu, kami pernah fasyahidna guslahu, lalu kami menyaksikan akan mandinya. Wa hamlahu, dan membawanya ila qabri, ke kuburnya. Jadi cerita Aban bin Abdullah Al-Bajari, kata beliau, kami punya tetangga meninggal dunia, lalu kami menyaksikan mandinya, dimandiin dan dibawa ke kubur. Fa idzan fihi sabiun bil irati, maka tiba-tiba di kuburnya ada menyerupakan dengan kucing. Di kubur tiba-tiba ada kucing. Fa zajarnahu, lalu kami menghalau kucing itu. Falam yan zajir, namun kucing yang enggak mau terhalau, ya, mau disiusir, disingkirin, enggak mau, masih di situ aja. Sampai-sampai fadarabal huffaru jabahatahu, para penggali kubur memukul jidat kucing itu. Bi bayrami, dengan paculnya. Falam yabrah, namun kucingnya juga belum mau menyingkir. Itu kucing masih di situ aja. Fatahawwalu, lalu mereka pindah ila qabrin akhra, ke kubur yang lain. Falamma ulhida, maka tatkala digali kuburnya, dilahatkan. Fa'idhan huwa fihi, maka tiba-tiba kucing itu ada di dalamnya. Masya Allah, di dalam kubur, ya, di lahatnya itu, di dalam kubur. Fasona'u bi'i, lalu mereka melakukan dengannya mislama sona'u lahu. Sona'u fa'lam yaltafid, seperti apa yang mereka sudah lakukan, namun kucing itu enggak mau berpaling. Udah diusir juga tuh kucing, enggak mau juga. Faqala al-qaumu, lalu ada kaum berkata, kaum di situ,
orang banyak di situ berkata, inna hadzal amra ma ra'aina mislahu, ini perkara kami belum pernah melihat seperti ini. Fadfunu sahibakum, kuburkanlah sahabat kamu. Tuh kucing disingkirin, enggak mau nyingkir juga. Ya biarin kuburinnya, kuburin. Pas udah dikuburin, fadafanu, lalu mereka pun menguburi. Falamma sawwa 'alaihi labina, maka tatkala ya. Falamma maka tatkala ya, bisa juga sumiya 'alaihi labinu, itu bisa juga begitu. Maka tatkala diratakan atasnya, atas kuburnya itu akan tanah liatnya, tanahnya. Sami'na, kami mendengar. Qodota izomihi, masya Allah, akan suara ya, terkoyak izomi, akan tulang belulangnya ya, ditutup kuburnya baru ya, kedengaran terkoyaknya tulang belulang. Fazahaba ami wa ghairuhu ila imra'atihi, lalu pamanku dan yang lainnya pergi kepada istrinya. Faqalu, lalu mereka bertanya, berkata, ma halu zaujika, apa gerangan keadaan suami engkau? Wa haddatsu bima ra'au, dan mereka menceritakan kepada istrinya tentang apa yang sudah mereka lihat. Faqalat, lalu kata istrinya, kana la yaghtasilu minal janabati, suami ya, dia adalah ia, maksudnya suaminya ya, enggak mandi junub. Apa artinya orang yang kagak mandi junub nanti dikuburnya ya, disiksa, daging tulangnya dikoyak-koyak. Alhamdulillah kita mandi semua ya. Amin. Kita kalau ngaji insyaallah, Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita ngaji walau seminggu sekali, insyaallah Allah pelihara. Ya. Ngaji itu kuat sekali ya. Kalau ngaji itu kuat sekali daya tariknya. Kita ngaji lalu kita sikap baik kepada guru dalam belajar, kita perhatiin, kita perhatian ya, dengan seksama insyaallah ya, kita bisa amalkan ilmu. Wa akal Ghazali, telah menghikankan Imam Ghazali, annahu ru'ya, bahwasanya telah dimimpikan rajulun, seorang laki-laki, fil manami, dalam tidur. Faqila lahu, lalu dikatakan ya, dalam mimpi dikatakan, ditanya kepada laki-laki itu, ma fa'alallahu bika, apa yang sudah Allah lakukan kepada engkau? Qala da'ini, ia menjawab, tinggalkan aku, biarkan aku, fa inni lam atamakkan min ya, guslin yauman minal janabati, maka sesungguhnya aku tidak tetap daripada mandi satu hari daripada junub. Fa'albasani Allahu yauman sauban minan nari ataqallabu bihi, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memakaikan aku dengan baju terbuat dari api neraka yang aku tergulung-gulung di baju itu. Jadi apa? Disiksa oleh Allah orang yang kagak mandi junub. Wa hakal Yafi'u, dan telah mengikatkan Imam Yafi'i, anna Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam, bahwasannya Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam Sultanul Ulama beliau ini,
ihtalama fi lailatin baridatin, beliau pernah mimpi di malam yang dingin. Beliau ngimpi di malam yang dingin. Fa'ata ilal ma'i, lalu beliau datang kepada air. Mimpi. Ya, yeah. Mimpi basah. Datanglah beliau ke air, wa huwa jamidun, airnya beku. Fakasarahu, lalu beliau pecahkan tuh air yang beku. Berarti kalau beku airnya apa? Beku. RS. Jadi airnya RS. Jadi es airnya. Tapi beliau pecahkan waktu salat dan beliau mandi. Artinya apa? Beliau enggak takut dingin. Beliau tetap mandi walau dingin. Kewajiban. Wa kadat ru'uhu, dan hampir saja ruhnya takhruju min syiddatil bardi, keluar daripada sangat dinginnya. Ini saya pernah pengalaman. Waktu pergi ke ama guru, ya sama pergi ke guru, ya. Kalau Imam Syafi'i Azami, beliau kan kalau ya dulu kalau apa mau ayah mau selesai pengajian pergi, ya, ikut pergi tawakuf, ya. Itu ikut pergi ya di puncak. Itu mandi kita jam 3 malam mandi di puncak, beda di sini. Kalau di sini jam segitu ya biasa aja. Saya mandi dinginnya, masya Allah luar biasa. Sampai di hati saya ngomong, ya gue mati juga dah nih. Dingin sekali. Sampai saya ngomong begitu, ya gue mati juga, jangan masa gue mati di sini. Jangan sampai, ya Allah, masya Allah. Nah, kita mandi, ya mau sembahyang, badan gue gede ya. Sama seperti ini, bahkan dahsyatan ini. RS ini. Hampir saja ruh beliau keluar dari sangat dinginnya. Sumahtalama fi lailatin tsaniyan. Kemudian beliau mimpi lagi di malam yang kedua. Mimpi basah ini. Fa'ata ilal ma'i, lalu beliau datang lagi ke air. Wa ghtasala, dan beliau mandi lagi. Subhanallah. Artinya apa? Beliau enggak takut dingin demi kewajiban. Fagusia alaih. Kalau tadi hampir keluar ruhnya, kalau ini beliau pingsan saking dinginnya. Subhanallah. Fasami'a, lalu beliau mendengar, yukalulau, dikatakan kepadanya, la ya, la u'yadunnaka bi'a izzad dunya wal akhirah. Ada suara mengatakan, aku akan gantikan engkau dengan sebab itu, mandi itu, pingsan, ya, akan kemuliaan dunia dan akhirat. Masya Allah. Jadi walaupun dingin, beliau enggak berhenti untuk mandi karena kewajiban, takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita pun begitu. Jangan dingin-dingin, takut kagak mandi, jangan sampai mandi. Tapi alhamdulillah kalau kita memandi, ya alhamdulillah. Kita ini alhamdulillah, Pak, berada di musim yang kagak ada musim panas, kagak ada musim dingin kita mah. Tropis, enak kita musim. Coba kalau di sana Jazirah Arab, ya Mekah. Itu kalau kena panas, masyaallah, kena dingin, bahkan ada yang mengatakan dahsyatnya kalau dingin, Pak. Kalau dingin enggak bisa kemana-mana. Kalau panas bisa ke ruangan rumah kita pasang AC. Lah kalau dingin makin ke dalam makin dingin. Saya pernah ketika lagi di Mekah, ya, pegang air di kamar mandi. Subhanallah, dinginnya luar biasa. Nah, ini dia teringat ada hadis mengatakan, siapa yang berwudu dengan sempurna walau dalam keadaan dingin, dia akan diberikan ya pahala yang besar. Oh, ini dia. Iya, kalau dingin di kita ya masih bisa kejangkau, di puncak kan dingin ya, belum seberapa sama di sana. Ya.
a'azzanallahu ma'ahu fid darain, semoga Allah Ta'ala muliakan kita bersamanya di negeri dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab.